Dengarkan ulasan singkat dari Suster Pemimpin Umum Kongregasi Putri Renya Rosari, Suster Maria Graciana PRR. Saudari-saudari seluruh anggota Putri Renya Rosari yang saya kasihi, saudara-saudari seluruh anggota sahabat Monsenyur Gabriel Manek yang saya kasihi, keluarga-keluarga kerabat kongregasi PRR yang saya kasihi, hari ini 28 Januari kita bersama-sama memperingati hari tabisan Imam Monsenyur Gabriel Manek, pendiri kongregasi kita. Setiap kali kita merayakan hari-hari penting pendiri, kita disegarkan kembali dalam ingatan akan nilai-nilai keutamaannya, nilai-nilai kekudusannya yang telah terlukis dalam perjalanan sejarah hidupnya. Kita kongregasi Putri Renya Rosari adalah bukti nyata dari iman Uskup Gabriel Manek yang kokoh, percaya akan kuasa Allah yang dialaminya dan dinyatakan dalam karyanya. Sekalipun berpuluh-puluh tahun hidupnya tersingkir dan tersembunyi, terlupakan sampai mati, namun rohnya, jiwa dan semangatnya bangkit dan hidup pada anak-anak Putri Renya Rosari. Rohnya telah menginspirasi dan membangkitkan dalam diri saudara-saudari semangat yang berkobar-kobar untuk meneladani hidup dan kerasulan Uskup Gabriel Manek dalam status sebagai awam yang berkeluarga. Mereka itulah komunitas sahabat Monsenyur Gabriel Manek yang saat ini berjumlah lebih dari 2.000 orang yang terpencar di seluruh Indonesia dan Timor Leste. Mengenang pendiri kita menghantar kita untuk lebih dekat dengan Allah, mengantar kita untuk lebih mencintai dan melayani orang-orang kecil, orang-orang yang menderita, dan membagi kegembiraan bersama mereka. Uskup Gabriel Manek mengajarkan kepada kita hidup dalam belas kasih dan pengampunan, 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 serta setia untuk berjalan dalam terang dan kebenaran. Saudara-saudari terkasih, menyadari banyak nilai-nilai unggul dalam diri pendiri kita yang dapat diteladani serta didorong oleh banyak pihak, maka dalam musyawarah umum kongregasi yang ke-8 yang terjadi pada bulan Desember 2020 yang lalu, telah merekomendasikan kepada pimpinan umum dan dewan untuk mulai menjalani sebuah proses persiapan hingga di suatu saat nanti, apabila memungkinkan, Uskup Gabriel Manek boleh dideklarasikan oleh yang berwenang dalam Gereja Katolik sebagai Beato. Sehubungan dengan ketetapan tersebut, maka pimpinan umum dan dewan mulai memikirkan dan merencanakan tentang bagaimana merealisasikan isi dari rekomendasi tersebut. Langkah-langkah yang telah dibuat, kongregasi telah mempelajari dengan teliti dokumen yang disodorkan oleh Vatikan sebagai syarat yang harus dipenuhi bagi lembaga yang memiliki calon yang ingin dibeatifikasi. Yang kedua, kongregasi PRR sejak 2 tahun lalu
2017 sampai 2018 telah mengutus seorang suster PRR untuk mengikuti studi di Vatikan selama 1 tahun tentang proses beatifikasi sampai kanonisasi. Berdasarkan hasil studi tersebut, maka langkah pertama yang dilakukan adalah kongregasi menyampaikan sekaligus memohon izin kepada uskup di mana 10 tahun terakhir calon beato itu hidup untuk melakukan proses tersebut. Dalam hal ini, Uskup Gabriel Manek hidup di Keuskupan Agung Denver, USA. Namun karena jenazah yang mulia Uskup Gabriel Manek berada di Larantuka, maka izinan tersebut diperoleh dari Uskup Keuskupan Larantuka. Yang berikut, pada tanggal 8 Januari 2021, pimpinan umum bersama Dewan beraudensi dengan Yang Mulia Uskup Larantuka, Uskup Frans Kopongkung PR, untuk menyampaikan maksud tersebut sekaligus memohon izin agar proses menuju beatifikasi dapat dimulai. Beliau, Bapak Uskup Larantuka, menyambut dan merestui permohonan kongregasi dengan dukungan besar. Beliau mengizinkan agar kongregasi melalui proses ini dengan jiwa besar dan doa. Sebenarnya pada sore hari ini, Bapak Uskup berkenan untuk mempersembahkan perayaan Ekaristi. Namun karena situasi COVID, sehingga semua imam tidak diperkenankan untuk merayakan Ekaristi di komunitas-komunitas. Syukur bahwa Romo Jansen Raring, Romo yang menjadi kapelan di Rumah Lansia PRR, berkenan merayakan misa pada kesempatan ini. Atas izinan Bapak Uskup Larantuka, maka pada hari ini, bertepatan dengan ulang tahun tabisan pendiri Uskup Gabriel Manek, kongregasi memulai dengan novena agung yang panjang, memohon kuasa Tuhan untuk membimbing panitia khusus dalam kongregasi yang mempersiapkan realisasi dari rencana ini. Novena ini akan berjalan terus di kalangan PRR dan sahabat Monsenyur Gabriel Manek yang kita tidak tahu kapan novena ini akan berakhir. Proses menuju beatifikasi ini adalah jalan panjang, bertahun-tahun, dan mungkin sampai anak cucu kita, atau bahkan tidak akan terjadi. Namun, kita semua yakin bahwa sebelum kita berpikir ke arah beatifikasi, Uskup Gabriel Manek sudah lama menjadi pendoa bagi kita. Kita serahkan semuanya pada rencana Tuhan. Kongregasi, khususnya panitia, mulai hari ini secara resmi bekerja untuk memenuhi semua syarat yang dibutuhkan oleh Vatikan untuk realisasinya proses beatifikasi ini. Saudara-saudari terkasih, dengan mulainya proses ini, pada hari ini, saya meminta kepada seluruh anggota kongregasi dan seluruh anggota sahabat Monsenyur Gabriel Manek serta para keluarga kerabat PRR, agar kita tekun dalam doa dan tekun meneladani hidup Uskup Gabriel Manek. Sekian dan terima kasih.